Halo, apa kabar? Salam sejahtera for semua. Mari bikin stay at home produktif for hidup keluarga. Stay at home bukan hukuman, bukan berarti berhenti bekerja. Rajin batanam for hidup. Nyandak batanam bisa-bisa nyandak makan. Piara bae-bae pohon buah-buah di kintal dan di kobong. Inya, kalau ndak ada tuh mau makan, torang semua bisa mati kelaparan, bukan cuma mau mati karena corona. Saudaraku yang terkasih, milu deng batata, ubi pisang, rica tomate, poki-poki deng sayur-sayuran untuk torang semua. Om-om dan tante-tante, nyong-nyong deng nona-nona di rumah, mari torang pakai bye-bye tu anjuran tinggal di rumah. Torang bersih-bersih torang pe rumah. Torang bersih-bersih torang pe halaman. Torang barajin pigi di kobong. Batanam apa saja yang tentu berguna for torang pe hidup. Bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk hari-hari ke depan. Terutama pada masa pandemi corona ini. Jangan torang jadi takut atau malah pada waktunya karena tidak mengantisipasi suatu waktu torang kesulitan hidup, termasuk kesulitan makan. Jadi sekarang, mari torang berdayakan torang pelahan. Kerja, tanam apa saja, untuk ketahanan ekonomi keluarga, dan bahkan untuk ketahanan ekonomi torang pe gereja dan masyarakat. Mari bantu keluarga, hadapi masa sulit agar torang nyandak bingung kalau popoji kosong. Pima palus tanam lai tu padi, tu talaga piara ikang, kusu-kusu pacole samua bikin apotek hidup. Tanam bete, milu deng batata, ubi pisang, rica tomate, poki-poki deng sayur-sayuran untuk torang semua. Untuk torang semua. Laudato si.